Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita membahas tentang sistem YouTube ya. Ini saat ini YouTube sistemnya ini sedang error ya, teman-teman. Sedang error atau emang ada pembaharuan ya. Jadi kalau teman-teman membuka di Chrome ya, itu ada YouTube Studio, yaitu di situ ada lambang ya, lambang segitiga ya di subscribernya atau di hasil jam tayangnya, di situ ada lambang segitiga ya. Nah, di sini apakah channel kita ini ada permasalah atau gimana ya? Nah, di sini saya akan menginfokan bahwa itu sebenarnya emang sedang ada pembaharuan ya di sistem YouTube ya. Cuman yang lebih menarik lagi nih teman-teman untuk saat-saat ini ya, ini yang sangat menarik nih ya, sistem YouTube ini sedang ada pembaharuan atau lagi error ya. Tapi ini banyak teman-teman kita yang di luar nih ya, ini mengkait-kaitkan tentang kontennya abang kita ini ya, abang Insan Tutor ya. Ini metodenya abang Insan Tutor ini udah banyak ya yang mengikuti ya, dari cara-cara bicaranya atau membawakan masalah konten-konten atau materi-materinya nih ya. Ini udah banyak ya YouTuber baru ini pada ngikutin semua ya. Jadi metode Insan Tutor ini semuanya ikutin, tapi di situ ada perkembangan ya di channelnya nih ya, di channel yang teman-teman kita ya, ya channel-channel yang baru ini semuanya meningkat ya, dari jam tayang, dari subscriber. Nah, di sini kemungkinan juga nih ya, kemungkinan kalau emang ini betul ya terjadi, ini sangat luar biasa teman-teman, bahwa abang kita ini, abang Insan Tutor ini, suatu narasumber yang sangat luar biasa ya, YouTuber yang mantap ya, karena baru kali ini memecahkan rekor juga termasuknya, karena sistem aja sampai bingung ya, ini sampai bingung dengan adanya fenomena ini ya. Iya, berapa bulan ini ya pasti semua ini jam tayang atau subscribernya untuk para pemula juga semua pada naik ya, karena kita mengikutin triknya dari abang kita ini ya, abang Insan Tutor ya, semuanya naik ya. Nah, trafik ini semua naik ya, trafik dari channelnya ini ya. Nah, di sini kalau emang itu benar, kita sangat bersyukur ya, artinya kita tidak salah ya untuk mengikutin jejak beliau ini ya, Insan Tutor ini ya, kita harus ikutin, dan cara-caranya juga kita harus ikutin ya, ilmu-ilmunya kita harus ambil. Yang penting kita tetap istiqomah ya, membuat konten yang bermanfaat ya, itu ya yang paling penting ya. Jadi kita boleh ya mengikuti semua caranya dari abang kita ini, tapi kita harus istiqomah juga ya, jangan udah meniru cara-cara beliau tapi kita malas-malasan untuk bikin kontennya, itu sama aja ya, bohong ya. Jadi kita harus komitmen ya membuat konten ya, setiap hari kita upload ya, supaya di channel kita juga ratingnya naik terus ya, dan juga ditambah lagi, tunjang lagi dengan adanya konten-konten abang kita ini ya, Insan Tutor ini, jadi kita bisa menggali ilmu-ilmunya ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ya info ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya ya yang di luar sana. Jadi jangan takut ya, bahwa emang kayak si sistem YouTube ini sedang error ya, karena mudah-mudahan ini error benar, dan juga teman-teman jangan takut ya, takutnya waduh di channel saya ini kenapa nih ya, atau ada pelanggaran apa ya, itu dengan sendirinya ini suatu saat ya akan hilang tersendiri ya, tapi waktunya ini kita belum tahu ya, belum bisa menentukan kapan waktunya, satu hari atau dua hari atau satu minggu, itu nggak tahu ya, karena Bang Insan Tutor juga dia udah mengupload video ya tentang masalah ini ya, tentang masalah ini. Jadi untuk masalah metodenya abang Insan Tutor ini itu bukan jangan ditakutin ya, jangan ditakutin bahwa atau gara-gara masalah ini ya ilmunya abang kita ini jadi semuanya ini kena ya, atau kena suspend atau gimana ya. Jadi tidak ya, itu emang biasanya dia emang lagi error ya, masalah sistemnya nih ya, sistem di YouTube-nya ya. Tapi kalau emang itu betul juga dengan adanya fenomena ini dari abang kita, konten-kontennya abang kita ini
semuanya legit ya, yang mengikuti nih semuanya ratingnya naik semua, itu sangat luar biasa ya. Jadi semuanya bingung ya, jangankan untuk kita ya, sistem YouTube-nya pun jadi error ya, jadi bingung lah, itu sangat luar biasa ya. Saya aku jempol untuk abang kita nih ya, abang Desain Tutor ya, saya sangat berterima kasih ya udah memberi ilmu-ilmunya ya tentang per-YouTuban. Dan juga di sini teman-teman kita yang masih baru ya membangun channel ini, semuanya terangkat ya dengan adanya konten-konten abang kita ini ya, abang Desain Tutor ini. Dan juga di sini saya sarankan lagi, yang penting intinya kita bagi pemula tetap semangat ya, bikin kontennya yang baik-baik dan juga yang bagus ya, untuk isi videonya yang bermanfaat ya buat orang banyak ya, supaya di channel kita juga banyak juga ditonton orang ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan ada info ini semuanya tidak risau lagi ya, bahwa di channel kita sih aman-aman aja ya, tidak ada masalah. Jadi mudah-mudahan cuma sekedar error di masalah sistem ya. Tapi ya, di sini ya tadi saya sudah bicarakan bahwa ini ada dikait-kaitkannya dengan abang Desain Tutor ini ya, masalah konten-kontennya ya. Tapi itu juga fenomena ini ya, kalau emang benar-benar terjadi ini sangat luar biasa ya, kita aku jempol ya untuk abang kita nih, abang Desain Tutor ya. Oke, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada teman-teman ya, supaya tidak panik bahwa saat ini sistem YouTube sedang error ya. Ya mudah-mudahan secepatnya ini sistemnya pulih kembali seperti semula ya. Oke, saya akhiri video ini. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.